si ronde sungai Kuantani Best. Kita tengok buaya, kita tengok ikan belana, belaca. Lepas tu nanti dia cerita serba sedikit tentang nelayan, kapal nelayan, pasal buaya, pasal apa kelip-kelip. Tapi memang best, 2 jam tu tak rasa, sekejap dia rasa. So very nice experience. Yes, pengisian dia padat, pemandu pelancong pun ramah, best, banyak pengalaman, banyak ceritanya. So overall memang best tutup. Dengan harga? Harga dia murah, RM380 untuk 5 orang, 2 jam. Lebih. Dia bagi soalan quiz, then dapat siapa dapat jawab boleh bawa boat macam dia tadi bawa boat apa siap sliding gitu. Kau nak kena lepek. Kona ular. Brief. Okay, kita ada beberapa package. Yang pertama ke Muara Sungai, kita tahu sajalah kita macam normal punya rekrut. Yang you guys pergi tadi tu ke mangrove kawasan Pai Bakau. Yang itu ada turun jalan kat Pai Bakau tu dan juga jejak air kalian macam orang ikan belacak buaya ataupun malam kelip-kelip dengan cari buaya, kelip-kelip seru sendiri, buaya cari sendiri, jangan balik kalau tak jumpa buaya. Ha, betul lah kak, lagi tak jumpa lagi terus tak bagi balik. Okey, jadi kalau korang pun nak join aktiviti ni, boleh hubungi nombor tertera di skrin sekarang ni. Terus terang Pakcik cakap, video kali ni memang panjang sebab Pakcik tak nak korang ni semua pengalaman yang ada dalam video. Macam mana pun korang kena datang, dah rasa sendiri pengalamannya. Kita tengok sekarang ni ada tempat nak turunkan ikan ni. Pada pun. Ikan, sotong, anak-anak ikan, kuda, laut, gamak, sampah, sangat, satu je sih. Bukan kuda ni dibuang 1-2 minggu. Pendek tak kuatkan 15 hari. Kenapa dia pergi lama? Kok dia sama besar je? Dia sama banyak je. Story sama besar. Kita tak nak pilih. Kalau ikan ni, ada orang kita tak makan ikan. Betul. Ini tu tunai juga ni. Okey, pokok ni sama besar je. Sebenarnya jawapannya depan mata kita je. Dapat tak jawapan dia? Naik kat belakang. Apa kita sambung nanti? Naik kat belakang oh. Jadi naik kat belakang. Tunda jugalah. Kalau buka jeruk tadi, kerja dia lebih 25 orang. Buka tunda ni, dia perlukan 5 orang saja. Kalau ada 6 orang, dia lebih ramai. Kalau 10 orang, dia ada orang. Kalau lebih 5 orang, 6 orang tu ramai. Okey, yang sebelah kanan kita. Kalau yang baru, satu je ni sekarang 1.5-1.7 juta. Kalau dulu boleh dapat 800 ribu. Yang ni satu sampai 8 juta. Yang ni, yang bawah ni dapat curve tu. Ni air campur fiber. Yang ni hijau kan? Batam, yes. 1.8 juta. Yang lain tu 1.5 lah biasanya. Tapi pun laut dalam ni kaya raya. Bukan kaya je, kaya raya. Yang miskin nelayan. Nelayan yang paling miskin, nanti kita selalu kampung nelayan. Dia besar kan? Ya. Kenapa yang ni kaya aku miskin? Nanti sambung. Tidak lagi. Kalau yang second hand boleh dapat RM500,000, RM600,000. Mabuk tu. Tapi kalau buka jenuh mahal. Yang second hand pun RM1 juta lebih. Nanti kita sambung lagi. Betul.
tengok harga book pun dari dia tau, boleh dapat Ferrari tau. Ini datang bersyarikat je ni. Sebenarnya kat Malaysia kita banyak pun daripada Thailand dengan Vietnam tu. Tapi dia orang sebenarnya kerajaan Malaysia dah beku bagi lesen dekat Malaysia. Sebenarnya masa zaman Viking lagi dah beku dah. Sebab tu dia datang sini, yang sebuah ni datang 4 tahun lebih. Ada nombor plate, ada yang lain tak ada nombor plate, ada kelulusan. Dia tunggu, dia betting for approval lah. Okay. Tadi ni
agaknya sebab dia hari-hari kau tengok buaya. Tentang juga. Lari dah buayanya. Cari tempat dia lah pula. Okey, buaya kita tak lupa. Sekarang dah lari ke udang air bakar ni. Kita singgah di bagian mahal api yang ada. Kita pakai bakar ni. Ni tak simpan kekal. Jadi kalau dia orang tempah pokok, dia orang curi lah tu. Oh. Okey, abang ni cakap ni ada hutan simpan kekal. Jadi tak boleh tebang pokok sembarangan ni kat sini. Okay, jadi kau setakat nak ambil hasil sungai macam ikan ketam tu tak ada masalah. Hasil pun boleh. Okey, semua orang boleh buka jaket. Ini ada orang di suku tadi lagu. Tapi jangan lebih lah setengah jam. Aku tu nak naik lagi. Jalan kita jam lagi. Ah, setengah jam tu lama lah. Okey, dari JT ke Wakar 1 tu jaraknya lebih kurang dalam 67 meter. Dan daripada Wakar 1 nak ke Wakar 2 pula sekitar dalam 78 meter. Dari Wakar 2 nak ke menara untuk melihat burung tu dalam lebih kurang 64 meter. Dari menara tu ke Wakar 3 pula sekitar 58 meter. Daripada Wakar 3 ke Wakar 4 pula sekitar lebih kurang 77 meter. Okay, daripada Wakar 4 untuk balik semula ke Wakar 1. Ini jauh sikit. Sekitar 268 meter. Okay. Jadi jarak dia total lebih kurang dalam dekat 610 meter. Okay, untuk habiskan tu walaupun nampak macam jauh tapi sebenarnya sekejap je. Kalau tak banyak berhenti, setengah jam boleh settle pusing satu bayangan kau. Yang ini pula adalah salah satu pokok di hutan paya. Ia dinamakan pokok buah jeruju. Dalam ilmu perubatan herba, pokok ini dikatakan boleh jadikan penawar bisul. Caranya ambil 2 atau 3 biji, dibersihkan dan dimakan begitu sahaja. Buah ini juga dikatakan juga kepada penawar sakit-sakit yang lain. Nak tahu lebih lanjut, boleh google di internet mengenai khasiat buah jeruju. Apa nyepang? Oh, ingatkan busuk ananas. Rupanya ini adalah rumah ketam batu. Ketam batu ni orang Islam tak boleh makan sebab dia dua alam. Yang kita boleh makan tu ketam nipah. Atas sini pun ada. Cuma lepas dia bujur, dia tinggal dalam air. Dia tak ada buat bukti lah. Dia masuk ke dalam. Ini ketam batu. Ini kalau merah. Lokan. Senang je kalau kita nak satu bagi sekejap ni. Bawa pisau, toreng je. Toreng je. Kena dia tu, tu cungkil dia. Toreng kat mana? Toreng dekat tanah tu. Dekat tanah. Oh, kat bawah ni. Senang je, satu bagi sekejap. Kira dia sarang kat situ. Tu orang kat tu lah. Tapi kalau ada orang di pandai, dia nampak dekat tanah tu nampak sikit macam ni. Oh, tapi kadang-kadang terlindung. Baik bawa pisau lagi senang. Ada berani nak turun. Itu dia apa namanya lokan. Tak macam kupang, macam kupang pun ada. Bunyinya mencari macam senang. Tapi kalau kita cuba, boleh tentu dapat sebalik. Pergi sini. Lepas ni boleh tarik ke benda-benda ni? Boleh. Ramai-ramai. Ia letup. Orang-orang bandar ni nak pijak lecak dengan selut macam tu. Pada tentu. Bawa pupuk ni okey lah. Dekat sini panas hujan. Tak sampai 5 tahun apa. Dia bina lagi kali kedua. Kali campur sini tak sampai 5 tahun apa lagi. Kali ketiga dia habiskan RM5 juta. Sebab dia bukan 5 tahun dah. 50 tahun. Ini saya bergas. Abang ni bagus betul lah. Sampai seluruh tu binaan ni pun dia tahu ceritanya. Macam-macam lagi tau abang ni cerita sepanjang terus ni. Sebab
Serius tak bosan. Orang kena tengok video ni terbakar kalau orang tak pergi. Kita kena cari dia sebab kita ajar bagi makan. Oh, saya tak makan. Lesen, okey. Saya ni pemandu pelancong berlesen, saya tak boleh bagi makan. Bagi makan binatang satu kesalahan besar. Tentang etika je salah. Okey, satu pusing aja. Oleh kerana pemandangan kita sama je. Pokok dia rujuk, pokok lipah. Tu ada di sempurna tu pokok bakar minyak. Lagi pokok ni temu merah. Sama je. Ada orang disebutkan dia gilama. Tapi jangan lebih sengaja. Saya pergi dulu, tak payah bincang saya. Nanti menara burung tu boleh naik atas, eh? Oh, okay. Ni wakar satu tu, wakar dua dah. Oh, sekejap sikit je. Saya jalan 7 minit je. Okay. Lain je kejap, mana-mana je. Saya cakap nak ambil gambar. Oh, dia dah lumpur kan? Itu rata tu dah straight tu. Pusing. Macam. Aduh, siput tu. Ani siput tu. Warna hijau tu. Siput tu, haa. Melekat dekat akar ke? Ni, atas ni. Kita dah tengok dekat tanah. Kau nampak? Nampak kan? Tunggu kejap. Nampak dah? Siputnya dekat batang pokok, dekat akar. Kita pergi tengok dekat dari dulu. Itu memang dah sampai juga tak nampak. Ya. Kata ni banyak. Itulah dia. Kita tak pernah tengok siput ni dekat dia punya habitat yang sebenar. Dua pun dah kata cukup banyak dah tadi. Okay, semasa kat sini korang tak payah nak berlari, nak pukul senda, tak tahu pasal. Sebab apa, hari ni ada yang dah patah. Sebab apa, ada pokok yang tumbang. Kadang-kadang dah rosakkan dengan dia ni. Okay, ini adalah pemandangan daripada atas menara untuk melihat burung. Korang jika ada luck, korang boleh nampak macam burung helang ke, burung-burung yang berada di sekitar paya yang boleh makan ni. Okey, kita dah pun sampai ke wakaf yang ketiga. Dari sini ada lagi 77 meter nak ke wakaf yang keempat. Sebab kita wakaf yang terakhir. Okey, depan tu wakaf yang keempat wakaf yang terakhir. Kita stop kat sini sekejap. Memang kerja kita ada benda nak cerita kan. Oh, ini akar. Akar ni. Akar yang ada air eh? Dia memang slow. Okey, kalau yang depan tu, yang macam jambu batu tu, abatan dia pengiring tu. Kalau tak tu tinggi macam tu. Macam tu tapi tinggi lah. Dia tinggi kepala, kita panggil dia bangin. Bangin tu selalu buat dulang emas tu. Sebab kalau itu buat dulang, dia lama pecah. Ini apa bapak ni? Oh, baru aku tahu. Yang rendah tu akar papan yang tinggi. Mana makcik tu? Akar bani. Nama ni ingatkan nama je. Tapi rasa-rasa Liana ni akar ke pokok? Orang. Okey, betul dia ada orang eh. Yang ni Liana ni dia pokok. Dia presik ke tak? Dia tak presik sangat. Tak macam pokok. Dia luar, dia lalu masakkan dahan kan? Masakkan orang lain, dia tak. Dia cuma tumpah-tumpah lebih kurang. Oh, macam pokok ada duit lah. Yes. Tak apa, sama-sama je tu kita sumbang sikit dekat hutan kita ni. Kau cuba teka, dia nak sumbang apa. Aku cari juga tak tahu, tak nampak pun tak pun. Pokok tunggu,
ni, ini reservoir. Ini benih dia reservoir. Akar dia jangkang walking root, stick root ni, akar jangkang walking root ni. Kalau pokok ugira, ini benih dia, tu akar lutut. Macam lutut, dia naik turun balik. Empat jenis bakau yang utama, dia duduk kat luar. Sebab dalam lumpur susah nak berapas. Dua jenis lagi, kita tak tepi sungai nanti. Ya. Abyssinia dengan Sonia Raja. Empat jenis yang utama, dua kat sini, dua kat tepi sungai nanti. Tu akar lutut. Naik turun balik. Okey, ni benih bakau akar lutut tadi. Okey, ni benih misofora ni. Okey, kalau kita tengok pengurangan penanaman semula tu, dia akan tanam macam ni lah. Ataupun benih ni jatuh daripada pokok. Jatuh macam ni, akar keluar, pucuk keluar. Yang ada pucuk Yang tu pucuk lah. Ha, yang pucuk. Kalau jatuh macam ni. Tapi kalau jatuh macam tu, hidup ke tak? Hidup. Allah ni maha berkuasa. Mungkin dia tak perlukan tempat sini, tak perlukan tempat lain. Sebab tu kita panggil dia mangrove seed jenis. Kadang-kadang 1 meter, kadang-kadang 1000 kilometer dia travel. Sebab sini, ya betul. Sini besar, sini kecil. Nanti saya pasang, dia akan travel macam ni. Berat bawah lah. Ya, berat bawah. Bila sentuh tanah tu kat mana-mana, sandar mana-mana, akan keluar, pucuk pun keluar lah. Dalam air dia boleh tahan sehingga setahun. Kadang-kadang beberapa hari je dah kering dah. Okey, siapa nak tanam dia, senang je. Tanam, let. Yes. Acak. Itu yang ada ni tu dah ni lah tu. Yes. Pucuk-pucuk tu. Okey, sekarang cuba. Siapa tak tegak? Siapa tak tegak dia kena duduk sini. Selamatlah tumbuh dengan indah. Kalau nak tumbuh sini cuba tepat lah. Jadi cara datang lagi dah besar. Tak tegak ke tak? Tak. Tak. Dua. Ibu. Okey. Tak. Terbaring. Relax. Yeah. Wah, itu expert. Sekarang naik. Okay. Ambil naik kaki datang dah besar. Oh, 10 tahun lagi datang. Kena datang balik 10 tahun lagi. Okey. Baik. Ni. Kita nak berat. Kita kata orang lain dah ramai dah. Okey, ni bintul. Pasal tak ada tak umpang tu? Bintul ketam. Bintul ketam nipah tu. Nanti saya pasang. Ketam nipah tu keluar daripada lubang-lubang. Dia masuk lagi tu, nak makan kepala ikan tu. Ikan tapi tu. Letak ni? Ada nelayan letak. Nanti esok dia datang ambil bintu ketam ni. Bintu? Bukan bumbu? Bintu. Kalau bintu dia boleh tusuk. Kalau bumbu biasanya dia pegung. Dia tak ada tempat buku tu. Dia lah yang macam sangkar tadi. Kan sangkar tadi. Masuk dia boleh? Itu tak ikan. Kepali. Masuk ke mana? Masuk ke sini. Masuk busa sikit lah. Sekali masuk tak boleh keluar dah. Okay, dah jom. Sambunglah ke ekspedisi kita ni. Buaya pun boleh jumpa lagi tadi ni. Kau tu puasan kan dah sepanjang video ni. Ada nampak ada banyak sampah-sampah dekat paya bakau, dekat sungai. Okay, abang ni pun dekat sini untuk nak cek dengan dia mana dah tanya sampah-sampah ni semua. Memang kata nelayan asing, nelayan kita 2x5 buang sampah dalam air juga. Lagi siapa buang sampah yang dekat-dekat taman-taman perumahan tu, yang dalam longkang, dia buang sampah dalam longkang, yang akhir tu dia akan alih ke sungai kat depan. Siapa lagi buang sampah di perumahan setinggal, dia nak bakar macam tu, tengok ada selonggok tu kan. Belum sempat dibakar, air sungai ni pasang semua setiap hari. Dia lain pasang tertarik sampah tu masuk air. Dia bukan bawah ke tinggi ke mana. Jadi tak ada tempat. Tak ada apa-apa punya tempat pembuangan sampah yang ada. Dia nak bakar tapi belum sempat bakar tu. Okey, kalau sebelum ni kita tengok ialah ada kumpulan tu kita sampah dekat sungai dengan dekat pantai. Sekarang ni lepas kereta ni saya nampak dekat pantai je ada. Jadi kita berharap sampah-sampah yang dia orang tak bertanggung jawab dia buang ni sampah dekat pantai lah. Sebab kat pantai masih ada orang kerja sampah. Ada kumpulan tu dekat sungai kita tak nampak lagi. Sebab kereta sebelum ni kita ada kumpulan tu dekat pantai dekat sungai. Kau tak bisa sampai dekat kau punya layak tak asyik pun. Okey, sebelah kiri kita ada kontainer on the river bank tu. Ada kontainer warna biru sedikit. Ada batu warna hitam. Jangan-jangan tak nampak lagi batu tu. Tak nampak lagi. Okey, dah mula nampak batu warna hitam sedikit. Yang tu kupu Jepun. Japanese steel box. Nama dia kupu Jepun. Sebenarnya British punya kupu tu untuk serang Jepun. British naik kepala di pulau masuk ke sungai. Jadi boleh tembak daripada situ lah kononnya. Yang mana ni? Tahu Jepun cerita. Yang tu? Dia warna hitam di atas tu. Tu yang flat dekat tadi flat tu. Bangka. Bangka.
Kalau korang tak nampak juga, ini lah dia namakan kubur jepun tu. Yang ni apa tajuk? Atau pembangka eh. Yang ni bawah dia, sebelum ni dia ada bubu. Siapa nampak bagi tahu eh. Macam biasa, anak sungai sebelah kanan. Tak biasanya kalau anak sungai tu kecil, buaya pun kecil. Anak sungai besar, buaya besar. Biasanya. Biasa. Itu kayu kan? Kayu. Okey, kita sambung balik cari buaya liar. Masih tak jumpa lagi daripada tadi ni. Ada buaya ada udang. Okey, kat sini dalam kita mancing. Sampai 3 hari 3 malam. 3 bulan, saya dah malam. Tak ada satu udang. Walaupun ada buaya. Sebab ini air ni tak cukup tawar. Ini air masin. Oh, tak cukup tawar. Jadi ada buaya ada udang tu ada tempat dia. Untuk air tawar tu. Okay. Jadi, bukan tempat ni. Walaupun sudah ada buaya, janganlah nak mancing udang pula. Musim udang nanti bila air musim hujan, air sungai berketam menjadi warna tembaga tu. Warna kuning tu. Barulah ada udang. Sebab tu ada buaya. Dia dah mula turun lah. Buaya tu asal musim tak ada kena-kena. Lama tu tembaga tu kena-kena dengan air tu. Air warna tembaga. Kalau tengok buaya tu jauh panah dah rapi dengan tembaga tu warna dia. Tapi kita cakap kat tembaga. Ya, kita cakap kat sini je eh. Okey, pasal buaya. Pernah tak kita dengar buaya makan orang? Pernah dengar? Siapa pernah dengar buaya makan orang kat Semenanjung? Tak ada. Nah, buaya tak makan orang kat Semenanjung. Buaya cuma makan orang kat Sabah Sarawak je. Kenapa tak selalu buaya tak makan orang? Buaya kat Semenanjung cuma serang kalau kita ambil anak dia pergi dekat sarang dia ataupun dia terancang. Ada orang mati kena serang dengan buaya. Bukan serang tu mati sebenarnya. Lemas tu mati. Dia kaya masak air. Orang kampung saya pun mati sebab lemas. Lepas tu dia lepas baik. Sebab apa? Sebab orang tu bukan makanan buaya kat Semenanjung. Tapi dekat Sabah Sarawak, orang tu salah satu diet buaya, makanan buaya. Salah paling ular, babi, kerun, orang tu makanan buaya. Jadi kalau orang kata kenapa buaya makan orang, sebab orang makan buaya. Orang itu kan dia suka makan buaya. Itu cerita dongeng. Sebab orang yang makan buaya datang Semenanjung, mandi di sini, buaya tak layan. Kita yang tak makan buaya ni, pergi mandi dekat Sabah Sarawak, tetap kena makan dengan buaya. Sebab orang tu salah satu makanan buaya. Kenapa orang tu makan dengan buaya? Dan kita nak tahu. No. Kalau masih dia pelakuk belakang kita. Nak cik ni abang cuba kita tanya. Kita nak bagi jawapan pula. Kita tengok nombor plate. Yang dekat jatuh tak ada nombor plate. Semua bot ada nombor plate. Jadi tak semua bot ada lesen lah. Sebenarnya dekat Malaysia tak perlu lesen. Kalau kita nak bawa keluar tu kita kawan-kawan kita. Tapi kalau kita nak dapatkan duit tak kisah daripada siapa pun kena ada lesen. Dekat sini kita ni semua internet ni dia satu-satunya bot ada lesen dengan insurans untuk orang awam. Sebab kalau driver tak ada lesen, bot tak ada daftar. Nak dapat lesen driver, nak kata susah sangat tak juga. Tapi agak susah sebab tu gaji kat itu agak mahal. Sebab dia agak susah. Baru tahu penyebut tak payah ada lesen. Tapi ada satu masalah juga. Kat mana kita nak simpan, kita sebenarnya ada tanah. Agaknya kita sini nampak ni tak nampak sampai ke sudut apa tu kan dia nampak. Yang apa aku belum bilang tu? Mana mata ni? Bawah dah tu. Kita sini dekat. Kita tengok dia dekat situ eh. Apa pergi depan? Nak pergi dekat dengan boy pergi depan. Saya nak pergi di rapat dengan boy. Okey. Ada tu belang-belang masa dia ni. Dekatnya. Tak ada lah. Hati-hati bawah tu. Cik.
Alah, dah lari lagi dah. Tak ada dah kat situ. Tak apa. Hujung video ni akan nampak juga lah akhirnya buaya. Kau tunggu je sampai habis. Kau tampung ni dulu kalau banjir. Bukan sikit banjir. Kenapa? Sebab dulu tak ada dinding lagi. Tembok tu. Ini air pasang, air sama level dengan tebing tu. Tambah pula air hujan, air tak ke mana. Belum. Kadang air pasang besar lagi tinggi daripada tembok tu. Daripada tebing tu. Sebab dia bina tembok berling tu, barulah. Tembok berling ni namanya. Tinggi tu. Barulah. Kalau tembok berling dah jadi daya tarikan pelancong lah tu. Okey, kali ni kita menuju ke Lubuk Buaya. Dah tak jumpa kat lain sini, kita pergi ke Lubuk Buaya pula. Boleh tak makan orang, tapi sebab air longkang daripada perumahan tu. Oh. Kalau nak sentuh juga, buat basuh muka sekali lah. Buat basuh muka. Mati-mati ingatkan tadi tak boleh sentuh air ni sebab kan ingatkan takut buaya ngap tangan kita. Rupanya sebab air kotor je. Yalah, campur dengan air longkang kan. Mana ya, Nong? Reaction. Itu ada tangkap. Dah nampak dah kotor ni. Sebab tu makanan tu. Bila dia orang makan biawak, biawak berkurang, dalam sungai buaya bertambah. Kenapa bila dia orang bertambah? Kata yang kawal populasi buaya, dia makan telur buaya dengan anak buaya. Ingat yang penting tu biawak tu. Jangan kita pandang yang ni, dengan jalan tu. Oh, yang tengah berjalan tu. Itu biawak. Yang biawak tu penting. Sebab tu kelekan, dia fikir pasal biawak ni 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Dia dah fikir dah pasal biawak tu. Dia kata tambak-tambak tepi sungai tu tak bagus untuk pembiakan biawak. Kita setiap kilometer tu kita tak ada banyak sungai buaya. Kita cukup makan cerita lain nanti. Biawak juga. Biawak juga. Hitam. Mana buaya ni? Kita pergi jumpa lagi. Jangan give up kan? Orang Islam tak boleh give up. Suka nampak tak ambil lagi sekali. Tak ada gurau. Gurau betul-betul lah. Orang suka. Pokok berembang, empat jenis berembang ni yang kelik-kelik suka tinggal ni. Dua pokok ni dia ada akar pernafasan macam carrot tu.
Sebab kalau kita terasang, empat jenis pokok ni dia akar dekat luar. Sebab dalam lumpur susah nak bernafas. Dekat luar daripada tanah ni. Okey, keli-keli serta tinggal pada pokok beremang ni lah. Tapi ingat, keli-keli ada bukan sebab pokok. Keli-keli ada sebab siku. Siku kecil. Kalau dekat belakang sana ada siku kecil, adalah keli-keli. Tak ada panik. Tak ada siku, tak ada keli-keli. Ya, siput tu masa lava tu makanan dia. Masa dewasa dia tak makan dah siput. Dia makan algae pada daun atau pemanisan bunga. Kalau tak makan pun boleh sebab jangka hayat dia pendek sebulan je. Hei, memang tak bosan tau ikut trip Kuantan River Cruise ni. Ada je lah cerita baik pemasih dia abang kita ni. Korang kena try sendiri. Serius tak lupa. Okay, korang kena tengok. Ada tau ke ini, ada lagi yang tak boleh. Okay, korang jangan lupa tau. Tekan butang subscribe tu. Bawa semangat sikit pakcik nak buat video. Video yang pergi travel ni. Apa lagi, support dengan support. Buka dunda, buka jari kat belakang. Orang pantai-pantai panggil putar harimau. Orang pantai-pantai panggil putar pokok. Masalah panggil trollebook. Trollebook dia troll every day lah. Udang ketah ikan sotong, anak-anak ikan kuda, laut, gamak, sampah, sarak, sapu bersih. Kalau buka jeruk 1-2 hari, buka tunda 1-2 minggu. Jari dia kat belakang, senang je nak kenal dia. Kalau buka jeruk tadi lebih 25 orang. Buka dunda, 5 orang je. Kenapa kita nak tahu? Kenapa buka dunda ni lebih lama? Sedangkan pun dia lebih kurang sama besar je. Dia 2 pun launnya lah. Tapi kita jumpa, kita jumpa. Cikgu saya kata, saya nak bagi hadiah tapi cikgu saya kata don't give free. If you give free, people not appreciate. Jadi saya ada satu hal senang. Jawapan dia depan mata tapi saya bagi masa 5 saat. Orang cari jawapan nampak jelas. Okey, buka jeruk, buka sebelah kanan, pergi ke laut 1-2 hari. Buka tunda, buka kat belakang, jari kat belakang, pergi buat kita 2 minggu. Tak acik lah kalau korang tahu soalan dan jawapannya. Korang kena datang sendiri. Dengar sendiri apa soalan dan dengar sendiri dan cuba jawab sendiri. Tak cik lah main apa tu, main soalan bocor dengan jawapan bocor. Pak cik ulang sekali lagi, korang kena datang sendiri. Korang rasa macam the best. Daripada jauh kita boleh kenal apa buka tunda. Kita jari kat belakang tu. Ni undang-undang perikanan. Macam mana kita nak kenal bot-bot dalam jenis buka tunda? Macam mana? Tu jari kat belakang. Ada buka tunda tak ada jari kat belakang? Daripada jauh masih boleh kenal. Macam mana nak kenal dia? Ni undang-undang. Oh dia tak ada ada buka tunda. Kebanyakan jari kat belakang kan? Ada buka tunda tak ada jari kat belakang. So macam mana kita nak kenal dia? Undang-undang. Daripada jauh boleh. Color kot. Color ni biru. No, color dia yang brown ada, biru ada, tak boleh. C ada. Nombor pelik semua buat ada, ABC semua buat ada. Tu lesen dia orang ABC. Kau tak orang. Dia orang tak nak jawab sangat sebab tak ada hati. Tak ni dia punya ni. Okey. Buka tu ni dia ada tanda yang tak ada pada pokok lain. Ni undang-undang. Macam mana nak kenal dia? Ada tanda. Tengok tanda tu. Dia tak payah titik. P tu bukan kat tunda dah. Tu lighting pokok lampu. C tu. Oh, C dengan P tu semua kategori bot. P tu pendua kepada dia tu anak kepada bot yang buka jeruk tadi. Okey, yang C tu. ABC tu lesson zone allowed to fish. Lesson orang. Okey, cepat. Macam mana nak kenal daripada jauh nampak buka tunda daripada jauh boleh kenal dia. Macam mana? Ni undang-undang. Oh, undang-undang. Dia ada tanda yang tak ada pada bot lain. Apa tanda dia tak payah fikir sangatlah ke butang ke bil. Kala ya, jenderal sangat tak boleh. Oh apa? Dia kena letak ni kat tepi tu. Okey, senang je nak kena buka tunda. Kebanyakan kat sini kita tengok bukan antena. Semua antena banyak. Bukan. Antena banyak tu bukan buka tunda. Itu dah dalam. Belakang ni.
Macam mana nak kenal Pak Gembira, senang je. Yang ini pun tak boleh kau tahu jawapannya. Kau kena datang sendiri. Okey, yang ni pula bukan undang-undang eh. Yang ni kepercayaan dia orang. Kalau depan buk ada tali, ada bunga, ada kain macam tu, buk tengah-tengah tu, Captain buk tu orang Siam. Kalau depan buk warna merah je, Captain buk tu orang Cina. Oh, orang Melayu. Orang Islam kita tak kisah mana apa, syirik semua ni. Okey, lagi satu saya beritahu eh. 70% tokebuk yang kaya-raya ini orang Cina. Yeah. Tapi 100% yang mesti orang Melayu. yang bekerja. Okey, jom kita tengok dekat kejap lagi. Buk kecil kejap lagi. Sabar. Saya ini tunda apa tadi? Tak ada. Tunduk. Cuba buaya tak buat ini. Kita cari lagi buaya. Okey, siapa nampak bagi tahu Sampai cari buaya. Kalau malam-malam kita masuk ke dalam sana. Dan ini daripada Gambang. Banyak-banyaklah buaya. Buaya dengan kering-kering satu tempat je. Kawasan tu. Lepas ada pupu ni, tak ada orang duduk tinggal tu. Rasa tempat kering-kering dengan buaya lah. Itu bukan kering-kering yang biasa Kering-kering yang luar biasa. Kalau kita tengok yang biasa pun kita kata, wow, aku buaya, buaya. Tu, warna putih. Warna putih ada air. Oh, tengah berenang. Cuba tengok, cuba tengok. Kalau sungguh lah bila nampak buaya. Dia tadi mencari tak jumpa-jumpa. Akhirnya nampak juga. Tapi masih tak dapat lagi kan? Nanti kita dekat sikit pun dapat. Ayolah. Ya Allah, terkejut aku. Nampak tak? Tu, nampak tu. Dia undur. Aduh. Besar juga. Hai. Ni anak ni ke? Kau nampak kedai. Kedai dia aku pula. Nampak tu. Kau tahu tak apa benda dia gelak ke kuat sangat tu? Tu tadi yang masa pun nak berhenti tu, ombak kan datang daripada tepi. Dia ingatkan macam ikan jos. Buaya tu dia ingatkan ikan jos pula cara datang macam tu. Badan dia. Mana mau lari? Dia lari lah. Ini besar. Anak muda besar. Dia kecil je besar juga, gemuk juga tu. Dah nak pergi tu. Bukan yang besar Yang besar tu kita tak ada tu. Oi. Siapa pernah tengok Facebook ke YouTube dia gemuk macam ni? Pernah. Gemuk macam ni ke? Kita tak ada gemuk. Ingatkan ni lagi gemuk. Asal usul tu.
Kalau nak ikutkan dah lebih daripada 2 jam dah ni. Tapi abang ni tetap juga nak bagi kami dapat tengok buaya liar secara live di depan mata. Okey, jadi tertunailah Azrat. Okay, betul kita abang saya sedang kita jumpa buaya jangan balik. Okey, jadi kita orang terus tak balik dah ni. Cantik macam tu dia wasit. Kalau tengok tampu-tampu tu lah, tu dia dalam mungkin lah. Hitam. Hitam tu. Mana? Ayam hitam semua. Botak sini tu. Botak aku. Setia pagar orang. Tapi dia tak ikut sunnah kau macam mana. Yang kat Grand Canyon tu nak macam mana? Dia pilih umur ke nak mati ni lah? Dia hidup 40 tahun. Lepas tu dia boleh pilih. Nak mati umur 40 pun nak sama hidup lagi. Extra 30 tahun. Oh. Ingat? Ha, dia bukan. Tapi penderitaan yang rasa. Penderitaan. Kenapa pula? Dia dengar. Tak bisa masuk ke National Geography tu. Tak ingat? Eh, tak pernah tengok? Pada dia mancing. Pada betul dia mancing. Okey, jom kita ikan yang berjalan tu. Belacak. Haa, kau belacak. Ya, jom. Kalau bawa orang Jerman, orang Belanda, sekali oh, jam pun dia tak ada. Kita boleh jalan. Kecil-kecil je kan? Ikan boleh melompat. Ya. Jadi kasi. Ikan terbakar. Haa. Oh, ikan terbakar dengan masak sama. Sama. Sebelah kanan dia, sebelah kiri dia. Ada. Oh, tu ada sekir dalam air. Tak nak nampak dia berdua. Ada sekarang sekir dalam air. Dia pakai macam tu dia tu batu tu ikan. Ada lagi. Alah, dalam video berpindah lah. Okey, macam ni punya ikan belacak kalau korang nak tahu. Ada lagi 2 ekor. Kadang-kadang dia boleh lompat. Ada 2 ekor. Haa, tu jalan. Sama-sama. Haa, makan. Haa, makan. Haa, makan. Sebenarnya excited. Tak dapat dia lah. Nak makan. Dia sebab dia masuk ke dia lari. Ha ni? Nampak? Dia lari. Eh, sebenarnya dia ajar ni dari awal lagi dah ada tau. Lepas itu PJG dia ada lagi. Tapi masing-masing tak ingat nak makan. Punya lah excited. Punya lah leka dengan abang ni punya penerangan. Apa yang bawa. Tempat yang bawa sangat menarik. Saya nak bagi book saya. Daripada sini sampai ke kampung nelayan pun mana putih tu je. Oh, sekali. Sangat kerja. Pernah bawa buk? Tak pernah. Tak pernah pernah kan hari ni? Yeah. Orang lain minta maaf. Untuk orang yang dapat. Oh, Omot. Omot. Okey, Mister yang pilih. Okey, kereta. Tak pernah kan? Kereta, kiri-kiri kanan. Dah rekod dah. Ini minyak dia. Kalau tak laju, kau nak dia tempat handle. Nampak kakak yang tu. Nampak kakak yang tu. Lagi-lagi bagus. Sebab kita bawa seribu. Kita nak rasa perasaan bawa seribu. Okey, pandai-pandai lah. Jangan kucing kaya. Pandai-pandai. Jadi kita warna putih tu. Sampai dekat buk warna lain warna putih tu. Lagi-lagi bagus. Serius dah. Dapat buat boat. Hadiah dapat buat boat tu. Kau terfikir tak dah bila tadi dapat hadiah macam ni? Hei, betul. Ugilah kau kau tak try naik di buku ni. Kau antari betul. Kau boleh try. Ugi kau tak try. Hahaha. Thank you.
korang dah tahu kan kenapa aku rahsiakan soalan dan jawapan dia. Mana boleh soalan bocor, jawapan bocor. Tak cik lah. Aku nak kira lagi, mungkin kalau korang tak try. Aku dah tahu. Okey, depan kita ni kampung nelayan, kampung perampung yang banyak restoran terbakar tu. Tapi yang terkenal sebelah dia Tanjung Lumpur. Oh. Okey, asal tubuh negeri mana nombor plate? Macam kereta tapi tak sama. Faham PAF? Kalau PPF ini, PKA Perak. Terengganu, PAP, PAP, Terengganu lah. Asal usul dia? PA itu faham. Kalau PPF ini, PKA Perak. Kalau Kelantan, KNL, Kedah, KHM. Okey, boh ni second hand 1.2 juta kan. Buka dia tu dapat aku ni lah yang baru tu. Mahal, buka jeruk dia mahal. Tadi saya kata nelayan yang susah ni, yang tak ada apa-apa. Yang takut tu, yang sangkar tu bumbu tu, ombak besar, tak ada masalah lagi. Dia boleh keluar ke laut, letak umpan campak, ikan masuk dia boleh tarik dia. Tapi yang tak ada apa-apa ataupun ni, yang pergi mancing ni yang susah. Oh ni, buat kecil ni. Yang tak ada apa-apa ataupun. Ya. Ada tak orang Johor sini? Ada. Okey, orang Johor. Kenapa pelik daripada Johor? JHL 25 tu ada T kat belakang. Apa maksud T tu? Terror. Terror tu tempat samping. Tapi jauh lagi. T. T tu maksudnya sebab Johor ni terbahagi kepada dua, adanya Singapura. T maksudnya timur lah. T tu barat. Johor. Asal-usul pun tempat mana? Nombor pelik. ABC pula. Buat kecil A. Besar pada A, B lah. Besar pada B yang ni C, paling besar belakang kita C2 tu. Tu lesen diorang. Pun besar tak boleh tangkap ikan kawasan pun kecil. Pun kecil tak ada halangan pun di jauh. Macam A, walaupun tak ada halangan tapi dia tu kecil. Tak ramai nelayan berani pun di jauh. Walaupun dia boleh. Oh, tapi dia dapatkan negeri lain boleh lah. Kau nak ke sini? Boleh. Kita boleh teleport pada kereta juga. Oh. Ataupun kita boleh bawa port, kita pindah mana-mana negeri boleh. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebelah kanan kita pun tenggelam ni. Kenapa bank tak bagi kita pinjaman kalau nak beli book? Sebab kita beli book hari ni belum tentu kita boleh pakai esok. Malam ni book boleh tenggelam macam ni. Bank tak nak tanggung risiko. Malaikat kita ada cagaran, ada tanah, ada rumah. Kalau tak kena beli cash. Book mahal eh. Okey, kita naik book, kita tak juga asal harga book kita ni. Nak relate dengan Langkawi tadi. Okey, agak-agak berapa harga book kita ni dengan agent sekali? Agak-agak, tak ada bukan salah mu? Agak-agak je? Kalau juta-juta saya cas orang 2,000. Okay. 100,000 lebih. Ini no. Ini buat ni enjin saja mungkin dalam 20,000-30,000. Oh, enjin 42,000. Oh, 40,000. Enjin 42,000, body 42,000. 84,000 cash. Tak lagi satu, enjin ni kalau kat pulau tu setahun lebih, 2 tahun lebih dah tukar enjin dah. Ini dia kecil, 140,000. Kali ni 268,000. Ini 268,000. Dia buang macam tu je. Sebab ni masih dia tak dalam lama. Kalau nak pakai enjin ni juga boleh. Tapi stand by duit yang banyak. Lebih daripada 4 tahun, lebih daripada 5 tahun. Maintenance sepuluh. Tinggi? Ya, kali rosak tak ada ratu-ratu. RM45,000. Baik beli baru? Baik beli baru. Untuk 4 tahun tu, kalau kita jaga sendiri, okey. Sebab tu saya kata saya buat benda yang salah. Langkawi, seorang 170. 10 orang ada 1,300. Itu cara yang betul. Sebab dia nak bayar pemandu pelan tu dah 200 lebih. Pemandu pun 100 lebih. 300-400 tak beli minyak lagi. Jadi kalau kita naik buah, harga 500 tu bukan mahal tu murah. Tapi saya, hari ni saya nak war-war tak beres pulang, saya tak larat. Saya dapat buat murah sebab saya buat sendiri. Sebelum ni saya kerja offshore, sebab saya beli-beli kok. Kerja offshore tahu je lah kan.
bagi saya tak bagi anda water seribu lebih sehari. Sebab tu saya beli. Tapi tak, saya tak minat. Cuba kat sini. Jadi tinggal harga je tu. Tidak kabar yang ikut. Mana nak layak? Okey, saya ada satu soalan terakhir ni kepada yang bertuah ni. 5 saat saja, jawapan dia cuma sepatah. 2 patah bukan jawapan. Jangan cari jawapan yang sama. Saya kata tu sama je. Okey. Tak boleh bagi tahu apa soalan dan jawapannya. Tak nampak lagi. Okey, tak apalah. Buku ni. Kalau saya tanya nak kata apa, semua orang akan jawab nak kata ketam. Tak, ini bukan bubu ketam. Bubu ketam lain, bubu sotong lain, bubu ikan merah, kerapu jenis lain. Ini bubu ikan terisi. Walaupun ketam masuk, ikan lain pun masuk, tapi tak banyak. Terisi paling banyak nampak lah. Jadi, ikan merah, kerapu jenis yang besar tak boleh masuk bubu ni. Sebab pintu masuk dia kecil. Kalau dia buat pintu masuk tu besar, nanti ikan terisi keluar balik. Jadi untuk ikan merah kerapu jenah, bubu lain, bubu sotong, bubu lain. Kalau yang masuk pun yang sama saiz dengan ikan terisi tu. Saya kata lah. Okey, depan kita. Bot nombor 75. Betul-betul depan bot tu. Nombor 75 tu. Rumah bot tu warna hijau. Kenapa rumah bot hijau malai kuning? Saya tak cari arah ni, senang sangat ni. Kenapa rumah bot hijau malai kuning? Hai, senyap je semua. Mana? Sebab tak ada hadiah ni tak nak jawab kan? Hai, gila betul. Ha? Kenapa dia warna hijau bukan kuning? Itu Pak Johor, JDT. Okey, rumah bot merah ni. Rumah dia warna biru tu. Kenapa? Rumah lain warna biru. Rumah bot tak boleh suka-suka. Oh, pula. Sebab dia ada warna masing-masing. Itu color coding dia. Okey, untuk anak dia kejap lagi. Merah tu nitro. Okey, lagi putih. Dapat listin ni. Putih dia, dia tinggi. Dah biasa punya sini yang tekan bawah. Tak ada ke bawah. Tak ada, tangan je. Tekan je saya. Tolak. Tolak. Yes, lagi batu. Oh, jangan lagi batu lah. Thank you.
Masa nak beli buat tak? Nak beli kot. Kita share, kita share. Tadi dah tahu ke? Kita share. Okay, sebelum kita habis pasal Kuantan ni. Okay. Ada tinggal Kuantan pernah duduk Kuantan ada tak? Tadi? Tak ada. Okay, Kuantan ni bukan nama sebenar. Nama asal Kuantan ialah Teruntung. Sebab tu tak Kuantan banyak Teruntung. Pokok Teruntung, selama cukup lama Teruntung. Itu jenis pokok bakau. Jenis pokok bakau. Nama Kuantan diambil orang daripada kampung Kuantan. Dia buku penempatan kat sini. Daripada Sumatera. Itu nama asal dia. Okay, pasal buaya tadi. Kenapa buaya makan orang kat Sabah Sarawak? Kan sebenarnya buaya tak makan orang. Buaya cuma serang dia. Kalau kita ambil anak dia, pergi dekat sarang dia ataupun dia terangkan dekat serang kita. Kan, kenapa? Okey, nanti satu hari kita pergi beri buaya, saya kongsi. Bukan sekarang. Apa? Pekek, beri buaya macam mana pekeknya? Okey, okey. Beri buaya, malam-malam kita ada treat special. Kita treat buaya. Kalau kita kata buaya tu treat yang rare dekat Malaysia, kita ada satu lagi yang rare dalam dunia. Telik-telik kita. Telik-telik kita, kalau kita tengok yang biasa, kita punya yang luar biasa. Yang biasa pun kita kata, wow, amazing. Tu yang biasa. Yang kita punya luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab kita boleh panggil telik-telik datang. Oh. Bukan saya panggil, panggil sendiri. Harga-harga package? Okey, harga dia buat masa ni 1 hingga 5 orang, 480. Buat masa ni ya. Okay. Tapi buat akan datang tak tahulah kita ni. Okey, untuk yang 2 jam. 2 jam. Okey, yang trip yang kita ikut sekarang ni, trip apa ya? Trip mangrove park. Mangrove park tu. Okey, apa isi-isinya? Kita berhenti kat Taman Bakau, kita cari buaya juga macam tadi tu. Okey. Kita kongsilah apa-apa yang nampak sepanjang sungai ni, kita kongsi semua. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi lain kali. Okey, harga trip ni berapa ni? Ini 380. Okey. Gajeng-gajeng lah datang. Selamat datang ke Ali. Datang je ke Bandar River Cruise. Cari kita orang lah kan. Bandar River Cruise. Boleh Google, boleh send pada kita orang dekat Trip Advisor. Okay, terus terang kami puas hati sangat. Kami akan datang repeat lagi. Next week kami akan datang waktu malam, lihat firefly dan tengok buaya dengan lebih dekat lagi. Okay, jangan lupa subscribe channel Papa Pandai. Sampai jumpa lagi.